dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Barokatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf PU, sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, orang-orang hebat yang sudah memberikan pembelajaran dan inspirasi bagi kalian semua. Berikutnya adalah anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Mundu yang cantik dan ganteng, yang soleh dan soleha. Amin. Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 bulan November. Kenapa memperingati Hari Pahlawan? Kira-kira ada yang tahu? 10 November karena ada momentum pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang bersedia mempertaruhkan jiwa raganya, bukan cuma uangnya tapi juga raganya, untuk tetap mengibarkan bendera merah putih. Ceritanya kira-kira seperti itu di Surabaya, yang benderanya tadi bendera Belanda ganti, uang sudah merdeka. Kenapa masih ada bendera negara lain? Itu adalah peristiwa heroik di SMP 1 Mundu. Adalah negara yang aman, damai, tentram, sentosa. Itu jadi harus dimaknai dengan bersyukur. Ya. Tadi pagi Bapak mendengarkan berita bahwa sampai dengan hari ini 1 menit satu orang anak meninggal. 1 menit. Kenapa? Karena dibombardir. Oleh karena itu, marilah kita sejenak berdoa. Tolong disiapkan. Marilah berdoa sejenak agar bangsa Palestina segera diberikan kemerdekaan.